Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan mencoba untuk membahas tentang distribusi peluang binomial. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang distribusi dari peubah acak, ya, baik itu yang diskrit maupun yang kontinu. Nah, sekarang kita coba bagaimana peluang dari peubah acak binomial. Sekarang kita gali dulu ya, apa yang maksud dengan peluang binomial. Kita tahu bahwa yang dimaksud dengan peubah acak ke variabel binomial itu adalah suatu peluang peubah acak yang nilainya ya, yang nilainya itu ditentukan oleh hasil-hasil percobaan yang binomial. Nah, apa yang maksud dengan hasil percobaan binomial? Nah, hasil percobaan binomial itu mempunyai ciri. Yang pertama, percobaannya itu dilakukan berulang-ulang. Jadi berulang-ulang, tidak hanya satu kali. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat dari peluangnya itu harus saling bebas. Apa maksud saling bebas? Ya tentunya, peristiwa yang terjadi duluan itu tidak akan mempengaruhi peristiwa setelahnya ya. Artinya tidak saling mempengaruhi atau saling bebas. Kemudian, ciri yang ketiga, itu kejadiannya itu hanya mempunyai dua kemungkinan. Apa dua kemungkinannya itu? Yaitu sukses dan gagal. Sukses atau gagal. Nah, sehingga dikatakan binomial. Nah, kita tahu bahwa jumlah dari setiap percobaan itu kalau kita total dalam sebuah distribusi itu sebelumnya, itu berjumlah satu. Ya. Sehingga apabila peluang suatu percobaan yang sukses kita sebut P, sedangkan peluang suatu kejadian yang gagal kita sebut Q, maka secara otomatis P ditambah Q-nya itu harus sama dengan 1. Nah, sehingga jumlah peluangnya itu 1. Kemudian, peluang dari setiap percobaannya itu selalu tetap. Jadi tidak akan berubah-ubah. Selalu tetap. Ya, itu ciri dari peubah acak yang binomial. Nah, biasanya apabila kita melakukan N buah percobaan. Sekali lagi ya, misalnya kita melakukan N buah percobaan. Kemudian kita mengharapkan dari N itu adalah X percobaan itu sukses. X-nya sukses atau X yang diharapkannya. Mengharapkan X dari N percobaan. Maka peluang peubah acak binomial ini biasa dinyatakan dengan, ya, biasa dinyatakan dengan sini F X N P. Kita lihat, ini adalah peluang peubah acak yang binomial. Jadi X yang diharapkan dari sejumlah N percobaan dengan peluang suksesnya adalah P. Maka nilai peluangnya itu ditentukan oleh kombinasi, ya, seperti biasa kita menggunakan kombinasi. Kombinasi dari NX dikali dengan peluang berhasil, yaitu P, dipangkatkan dengan X, kali peluang gagalnya tentunya ya. Peluang gagalnya dipangkatkan dengan N dikurangi X. Inilah peluang dari kejadian atau peubah acak binomial. Jadi kita melakukan N buah percobaan, ya, diharapkan yang suksesnya itu adalah X dengan peluang P. Sekali lagi, kalau peluang sukses P, peluang gagal Q, maka P ditambah Q itu harus sama dengan 1, ya. Jadi di sini P ditambah Q sama dengan 1. P ditambah Q-nya sama dengan 1. Itulah yang dimaksud dengan peluang peubah acak binomial. Nah, jika peluang-peluang tersebut nilainya kita susun dalam sebuah tabel atau dalam sebuah grafik, maka pada video sebelumnya akan terbentuklah distribusi peluang, ya, distribusi peluang binomial. Itu kalau kita taruh dalam sebuah tabel atau grafik. Itu jelas ya? Jadi saya ulangi. Jadi peluang binomial ini terjadi
dengan beberapa syarat. Yang pertama, kejadiannya itu harus berulang-ulang. Yang kedua, hanya punya dua kejadian, yaitu sukses atau gagal. Yang ketiga, setiap peluangnya itu selalu bernilai tetap. Dan peristiwanya harus saling bebas. Artinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lainnya. Oke. Bagaimana? Ya, sekarang kita coba. Saya tuliskan sebuah contoh ya. Silakan Anda simak. Misalnya, Iwan, ya sebut saja Iwan, sedang melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Jadi dia melakukan percobaan sebanyak 3 kali tendangan. Jika peluang tendangannya itu berhasil masuk atau gol, sebut saja 4/5, peluang masuknya atau peluang golnya 4/5, tentukan peluang Iwan memasukkan tepat 2 kali. Saya ulangi ya. Jadi Iwan melakukan 3 kali tendangan penalti. Peluang masuk 4/5. Peluang gol berhasil berarti. Tentukan peluang Iwan melakukan tendangan gol tepat sebanyak 2 kali. Jelas soalnya ya? Oke, sekarang kita lihat ke papan tulis ini. Kita identifikasi. Di sana diketahui bahwa N sama dengan 3. Artinya Iwan melakukan percobaan sebanyak 3 kali. Jadi N-nya 3. Kemudian di sana disebutkan tentukan peluang Iwan melakukan tendangan tepat gol 2 kali. Berarti X-nya yang diharapkan 2. Kemudian karena peluang masuknya adalah 4/5, berarti P-nya 4/5. Karena peluangnya itu hanya terjadi 2 kejadian saja, yaitu sukses dan gagal. Apabila suksesnya 4/5, maka gagalnya adalah sisanya dari 1. Yaitu berapa? Oke, 1/5. Sehingga Q-nya adalah 1/5. Karena tadi disebutkan bahwa P ditambah Q itu selalu 1. Jadi kalau P-nya 4/5, maka Q-nya adalah 1/5. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan 2 cara ya. Yang pertama secara manual tanpa menggunakan rumus. Oke, kita lihat di sini kemungkinan-kemungkinan jika tendangan masuk, misalnya kita sebut sebagai M. Tendangan masuk M. Sedangkan kalau dia gagal, kita sebut G. Yang diharapkan tepat 2 kali gol ya, 2 kali masuk. Berarti kemungkinan tendangan itu bisa M, M, G, tendangan pertama masuk, tendangan kedua masuk, tendangan ketiga gagal. Sekarang kita lihat peluangnya. Peluang masuk itu tadi berapa? 4/5 ya, berarti di sini 4/5 kali. Karena saling bebas, jangan lupa. Saling bebas itu dikali. Ya. Kalau dengan menggunakan kata penghubung dengan menggunakan kata dan dikali ya. M lagi berarti 4/5 lagi. Dikali G, gagal. 1/5. Iya, 1/5. Kita kalikan semuanya. 4/5 kali 4/5 kali 1/5. Berapa? 4 kali 4, 16 kali 1. Iya, 16. Dibagi 5 kali 5. 25 kali 5. Oke, 125. Jadi peluang kalau tendangan pertama masuk, yang kedua masuk, yang ketiga gagal adalah 16/125. Atau tendangan pertama masuk, yang kedua gagal, yang ketiganya masuk. Berarti di sini 4/5 dikali G-nya 1/5 dikali M-nya 4/5. 4/5. Kita kalikan. 4/5 kali 1/5 kali 4/5. Berapa? Sama ya dengan yang atas. Itu 16/125. Itu kemungkinan yang kedua. Atau kemungkinan ketiga, kalau tepat 2 kali masuk, tendangan pertamanya gagal, yang kedua masuk, yang ketiga masuk. Berarti di sini 1/5 kali
4/5 kali 4/5, hasilnya sama juga, yaitu 16/125. Karena ketiga kemungkinan tendangan ini adalah salah satu yang dipakainya, kan gitu ya, bisa MMG, bisa MGM, bisa GMM, maka peluang tepat 2 gol atau 2 yang masuk ini, karena ini beberapa kemungkinan, maka ini tinggal kita jumlahkan, yaitu 16/125 ditambah ya 16/125 ditambah 16/125. Kita jumlahkan berapa? 16/125 ditambah 16/125 ditambah 16/125. Berapa? Bagus. 48/125. Maka peluang tepat mencetak 2 gol adalah 48/125. Ini kalau kita hitung dengan cara manual ya, yaitu dengan menuliskan kemungkinan-kemungkinan tendangan. Oke, gimana? Bisa dipahami ya? Ya, sekarang pertanyaannya, bagaimana apabila kita jawab dengan menggunakan rumus peluang binomial yang sudah tadi kita bahas, yaitu kombinasi dari N, X kali P pangkat X kali Q pangkat N dikurangi X. Apakah hasilnya akan sama? Ya, tentunya harus sama, baik secara manual maupun dengan menggunakan rumus peluang binomial. Tadi kita sudah mengidentifikasi bahwa N-nya 3, X-nya 2, P-nya 4/5, dan Q-nya tentunya adalah 1/5. Sehingga peluang tepat 2 gol, tinggal kita masukkan saja ke rumus ini. Kita coba ya, berarti yang ini adalah N dari X-nya 2, N-nya 3, dan P-nya 4/5 sama dengan, kita masukkan angka-angkanya, kombinasi dari N nya 3,2, P nya 4/5, kita pangkatkan dengan X, X nya 2 ya, dikali dengan Q, Q nya adalah 1/5, pangkatkan N dikurangi X, N dikurangi X. Jadi kalau X nya 2, N nya 3, maka N dikurangi X adalah 3 kurangi 2, berapa? 1, iya. 1. Coba kita hitung sama dengan kombinasi dari 3,2, masih ingat rumus kombinasi. Kombinasi dari n r. N faktorial dibagi n dikurangi r faktorial kali r faktorial. Berarti di sini adalah 3 faktorial dibagi 3 kurangi 2 faktorial kali 2 faktorial, iya, kali 4/5 pangkat 2, berapa? 4 pangkat 2? 16, 5 pangkat 2, 25, berarti ini 16/25, kali 1/5 pangkat 1, oke, 1/5, kita hitung sekarang, kombinasi dari 3,2, 3 faktorial, dibagi 3 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial ya, silakan Anda hitung di rumah ya, dihitung berapa itu hasilnya. Saya akan tuliskan langsung hasil dari kombinasi 3,2 itu adalah 3 ya, 3 kali ini kita kalikan, 16 kali 1 16 dibagi 25 kali 5 125 125, silakan Anda kalikan. 3 kali 16 dibagi 125, berapa? 3 kali 16? 48 dibagi 125. Maka hasilnya sama dengan pada saat kita lakukan secara manual. Itulah cara menghitung peluang binomial. Saya ulangi bahwa kejadiannya itu hanya mempunyai 2 kemungkinan saja, sukses atau gagal, sehingga dikatakan binomial. Demikian,
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.